Kali ini saya sajikan cara budidaya anggrek skala rumahan ya, bukan untuk komersial. Kalau untuk komersial kita gunakan teknik kultur jaringan karena skalanya besar. Pertama kita ambil bibitnya, ini saya ambil dari batang atas ya, ini sudah keluar tunas, bahkan sudah keluar akar, kita jadikan sebagai bibit ya. Ini yang kedua kita ambil dari tunas-tunas yang ada di batang pokok. Ini jenisnya beda tapi warnanya sama ya. Warna bunganya sama. Nah, ini hasilnya ya seperti ini. Langkah selanjutnya kita siapkan media. Media bisa menggunakan arang, bisa menggunakan pakis, bisa menggunakan sabut kelapa ya. Kenapa saya menggunakan arang? Arang itu bisa bertahan bertahun-tahun ya, karena tidak mudah lapuk, tidak busuk gitu. Sementara kalau kita menggunakan sabut kelapa itu mudah membusuk ya. Jadi saya gunakan arang gitu. Nah, ini yang sudah yang sedang disemai. Ini yang udah lama nih. Ini udah mulai tumbuh. Nah, ini udah mulai tumbuh. Ini juga sama, udah mulai tumbuh ya. Selama masa penyemaian, saya menggunakan pupuk. Itu hanya menggunakan pecin penyedap rasa yang disemprotkan ya. Ini yang tadi dari indukan tadi. Saya tanam di pohon. Nah, sementara ini yang sudah ditanam di pot ya. Ini saya tanam di pot. Nah, ini juga sama ditanam di pot ya. Terima kasih ya, hanya itu yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.